Sesuai aplikasi ya. Sesuai juga dengan jadwal hari ini. Alhamdulillah Teri dapat jadwal untuk syuting video klip Aku Rela. Yuk, intip. Assalamualaikum. Ini kalau bukan buat Teri Lizzy ya, kalau udah bener ih ya Allah. Makanya mama di rumah aja tuh kerjanya gitu. Jadi konsepnya gimana nih Kakak Yohana sama Mbak Ade yang ngerjain Teri untuk video klip Aku Rela ini? Kalau untuk kali ya. Berdasarkan request pengennya kan kayak Adele. Bold. Jadi disesuaikan. Begitu kan bentuk mukanya ya, tulang-tulangnya si Kakak Teri ini kan udah jadi ya. Emang ada yang gak jadi Bu? Nomor 9 mintalik oleh Fatihah. Masih untung tapi ini ada hidungnya ya kan kita main. Ada shape-nya gitu. Ada shape-nya amat lumayan. Nunggu dia kan. Dibutuhkan dia kalau syuting dipanjangin. Banget ya. Terus konsepnya gimana iya, lagi nih? Terus katanya kan pas baca aku ngeliat apa namanya storyboardnya juga oke. Jadi kayaknya bakalan banyak syuting yang apa beauty deket-deket gitu kan. Bahaya loh, mama sudah makin tua ya. Ini sebenarnya katanya kayak simple ya, tapi di banyak kuncian gimana caranya supaya gak kelihatan terbirba. Kalau Mbak Ade gimana nih dari sisi hijabnya Mbak Ade? Biasa aja sih hijabnya. Simple ya. Tapi nanti dikasih apa aksesoris. Iya, dikasih aksesoris. Soalnya anyway Teri Lizzy ini mungkin untuk kamu yang udah lihat video klipnya itu memang nuansanya gypsy gitu kan. Iya. Jadi kita pengen coba ke aksen ke situ dan bajunya memang kebetulan mendukung banget. Yang kali ini Teri pakai baju dari brand yang sama dengan Tak Sabuk Aku Bari Asmara dengan different look lagi dressnya. Dan coba deh kamu cek lagi deh video klipnya nih. Lampunya ini belum mati ya, Pak? Iya. Mati dulu, mati dulu. Mundur, jauh. Suara nyala. Nice. Kamera. Speed. Speed. Hapus rasa ini, kan ku buang rindu ini yang selama ini ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teri Lizzy. Alhamdulillah hari ini
Tere dapat kesempatan untuk memperpanjang dan istilahnya nyambungin ceritanya di persimpangan dilema dengan lagu Aku Rela yang kamu udah bisa lihat video klipnya juga. Tapi yang kali ini kamu lihat adalah intipannya dari pembuatan video musik Aku Rela. Aduh, ya. Kayak susah digapai lagi gitu. Nice, nice. Oke, berarti ngambil ke kiri-kiri ya. Apa kanan kiri ya? Yang kita coba lihat ya. Dikemas dengan sesuatu yang mahal oleh sutradara yang ternama juga yang udah sering bantu-bantu banyak musisi dalam membuat video klipnya, Mas Aji. Aku juga sering video klip yang baru, kelihatan situ aku udah kecewa, aku udah diterima. Lo pengen nyampein orang akhirnya pernah ada di posisi kayak gini gitu. And this is the fact of her real, her real life story gitu loh. So, yeah. Tapi ini cerita exactly Aku Rela ini, harapan aku mudah-mudahan orang bisa belajar untuk mengikhlaskan gitu. Harapannya gitu, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ada kebaikannya, ada fadilahnya, gak cuma galau-galauan doang. Biar aku yang pergi, walau sakit hati ini. Mudah-mudahan untuk kamu semua yang melihat behind the scene ini lebih bisa merasakan kayak apa sih rasanya Terry waktu berusaha merelakan. Aku rela kau memilih dirinya. Aku rela kau memilih dirinya. Thank you. Maafin kalau ada salah-salah. Matur suwun sembah sangat ya Mas. Mohon dimaafin kalau ada salah. Terima kasih ya. Sama-sama. Yeah, thank you. Semangat. Bungkus. Berapa? Pedes enggak? Pedes. Siap-siap. Aku rela. Lebih bisa merasakan kayak apa sih rasanya Terry waktu berusaha merelakan. Dah. Kok aku mewek? Ah, kamu kenapa? Gak tahu yang terakhir kok sedih. Iya, memang sedih itu sebenarnya saya butuh. Ya, korban. Untuk sembuh. Aku menangis. Ya, semua orang belajar merelakan untuk cerita apapun. Insya Allah yang kita relain di dunia, di akhirat dibalas. Amin. Insya Allah semua ada hikmahnya.